Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan kita Lereng Gelut Hunter Hunting Club Official ya. Di video kali ini kita akan membagi resep bagaimana cara mengatasi mimis atau peluru yang nyangkut atau tumpuk di laras unit kita ya. Kebetulan hari ini tadi kita hunting, ternyata ada trouble sedikit, yaitu nyangkut mimisnya. Jadi kita pulang lebih awal, terus kita buat video ini ya. Jadi caranya cukup mudah, tapi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, banyak tidaknya mimis yang nyangkut di dalam ya, itu juga pengaruh. Kalau mimisnya satu atau dua atau bahkan tiga, itu tergantung nanti dia pressing masuknya ke laras itu dalam enggak ya. Kalau dalam ya, itu nanti kemungkinan kita pakai cara yang kedua. Tapi yang pertama, kita pakai cara yang pertama, yaitu dengan memakai ya kawat baja. Kalau tidak ada kawat baja, kalian di rumah pasti punya yang namanya hanger, gantungan baju yang terbuat dari kawat. Itu bisa kita manfaatkan untuk mengeluarkan mimis yang tumpuk yang ada di laras kita ya. Ini cara pertama. Kalau nanti cara yang pertama ini tidak bisa, terpaksa kita pakai cara yang kedua. Oke guys, perhatikan ya, kita masukkan kawat ke dalam laras kita. Kita coba tempatnya ini ya. Coba ya, langsung aja kita pakai cara yang kedua. Kita menggunakan bor ya, nanti coba kita bor, coba kita keluarkan sedikit demi sedikit tanpa merusak laras. Kita gunakan bor kecil sekitar 6 inci ya, 6 inci yang kira-kira nanti sesuai dengan lubang laras ya. Kita lepas dulu. Kita lepas dulu aksesoris ya. Yang pertama dari teleskopnya dulu. Pelopor kita, oke, kita lepas. Kita lepas picunya. Ini picu kalian dudukan atau ring antara tabung dan laras. Oke, kita pakai bor 6 inci ya. Coba kita cara manual dulu, enggak usah pakai listrik. Jadi kita putar gini dulu. Coba seperti apa hasilnya? Dia mau naik enggak? Oh, ternyata mau naik, guys.
jadi kita tidak perlu pakai apa ya, pakai listrik dulu. Jadi kita keluarkan mimisnya cara manual, ternyata bisa. Ini hasilnya ya. Seperti ini ya. Coba lagi. Masih keluar ya. Diusahakan lurus atau center. Banyak yang keluar guys. Coba lagi. Biasanya pakai kekuatan penuh, ini kita tidak usah kekuatan penuh, tidak bisa. Oke, cukup, selesai guys ya. Nah, ini sudah bisa, sudah keluar semua, alhamdulillah. Ini guys, banyak banget pelurunya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 guys ya, luar biasa, ada 7. Jangan lupa setelah bersih kita cek alur kita ya, sudah bersih dari timah belum ya. Sudah bersih guys. Oke, sekian ya cara mengatasi mimis tumpuk atau mimis macet yang ada di laras kita. Kita pakai tadi cara pertama ternyata gagal, ternyata harus pakai bor. Pakai bor pun kita juga pakai cara manual, tidak pakai listrik. Jadi cukup tadi seperti tadi yang dilihat, kita putar-putar pelan-pelan. Setelah dia ketarik ya, kelihatan ketarik, itu kita putar balik bornya. Jadi dia nanti akan apa, timahnya akan terangkat ke atas ya, sedikit demi sedikit nanti akan terangkat. Jadi gampang ya, tidak merusak laras, insya Allah seperti itu. Jadi alur kita tetap aman, jadi akurasi tetap terjaga. Oke, sekian dari Lereng Kelut Hunter, Hunting Club Official. Jumpa lagi di video kita selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, share sebanyak mungkin, dan subscribe untuk channel kita supaya kita bisa memberikan konten-konten yang lebih bermutu, lebih bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk seluruh bediler Nusantara. Oke, sekian dari Lereng Kelut Hunter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.